Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah bahwa seseorang akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Sebab ketahuilah bahwa engkau tidak akan dapat mencapai orang-orang abrar. Orang abrar artinya yang taat berbakti, kecuali jika mengikuti perbuatan mereka. Ketahuilah bahwa orang-orang Yahudi dan Kristian dan ahli bid'ah cinta kepada para nabi dan rasul, tetapi tidak dapat berkumpul dengan mereka. Jadi Hasan Basri dikata kita ni jangan tertipu dengan dakwaan ataupun keterangan orang bahawa seseorang itu akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Sebab dikata ketahuilah bahawa engkau tidak akan dapat mencapai taraf orang-orang yang abrar, iaitu orang-orang yang baik, yang taat, kecuali jika mengikuti perbuatan mereka. Baik, ya, kadang-kadang ada orang dia berasa dia akan berada bersama dengan orang yang dicintai. Dalam konteks ni, orang yang paling kita cintai manusia lah, di kalangan manusia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramai yang dah berasa dia akan bersama dengan Nabi Muhammad kerana dia ada perasaan cinta. Dan kadangkala dia berasa kecintaan dia itu hanya sekadar menerusi sambutan maulud Nabi. Jadi sebab itu maknanya di situ, di sana timbul pula maknanya orang panggil satu perbahasan di mana apakah kita gambarkan kita cinta pada Nabi ini hanya sekadar dengan kita menyertai perarakan ataupun maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tengok ramai bila ada maulud ramai, tetapi hak sunnah Nabi betul tak ramai. Baca Quran sunnah Nabi kan, nak pakai baju baca apa ni, Allahumma inni as'aluka khairiha wa khairi ma wala, nak pakai pakaian sunnah Nabi ni dibaca doa tu, kemudian sembahyang berjemaah sunnah Nabi. Jadi kalau nak bilang sunnah Nabi tu banyak, cuma contoh yang saya bawa tu, kita soal di sini berapa banyak orang yang sembahyang berjemaah kerana itu adalah sunnah Nabi. Jika dibandingkan dengan yang dikatakan kecintaan aku pada Nabi,
aku menyertai perarakan maulud Nabi. Ada program maulud Nabi, aku mari. Dan kita tengok memang ramai. Jumlah yang mari maulud Nabi itu dengan perarakannya apa benda, secara resmi pula, yang kita tengok memang belagak ramai. Tetapi hak Nabi naknya ialah ikut perbuatan dia. Itu yang dia, Hasan Basri, dia bahaskan. Dia kata jangan tertipulah. Dia kata kita sayang ke dia, dan kita rasa dengan sayang, cinta kepada Nabi itu, kita boleh duduk sekali dengan Nabi. Kalau itu yang kita rasakan, kita dah tertipu, dia kata. Sebab nak duduk bersama dengan Nabi ni, kena jadi orang yang taat, orang yang abrar. Itu dia kata, ketahuilah bahawa engkau tidak akan dapat mencapai orang-orang yang abrar, orang-orang yang abrar. Pasal apa dia kata itu? Sebab orang abrar inilah yang akan duduk bersama dengan Nabi. Kecuali jika mengikuti perbuatan mereka. Nak jadi orang yang abrar ni, nak jadi pengikut Nabi, nak duduk sekali dengan Nabi, kena ikut amal perbuatan Nabi. Yang kita sering diajar dalam kuliah ke, dalam ceramah ke, apa yang Nabi suka, hak Nabi suka tu semua hak kita suka belaka. Sebenarnya tak ada sebab kita tak nak ikut apa hak Nabi nak tu. Cuma ialah kita ni ada pertarungan. Sebab kenapa benda tu comel tapi kita tak ikut? Sebab pertarungan. Pertarungan itulah yang mahal. Nak mari surah masjid, bertarung. Kadang-kadang kita mari semayang subuh, wallahualam, tengok muka Melayu, kita kira Islam lah, Melayu lah, tengah jogging, keluar juga, mananya dia keluar. Kita berandai yang dia semayang, kita berandai yang dia semayang azan saja 6 apa tu 5 50 lebih kurang, dia semayang, lepas semayang jogging. Mana keluar meredah kata orang kesejukan pagi. Apa salahnya kalau mari jalan kaki pukul 5.45 ke ataupun 5.40, jalan kaki jogging ke mana? Mari masjid surah, dapat jogging, dapat pahala, kan? Dapat benefit apa ni, faedah daripada jogging tu, lepas tu dapat pahala. Tapi tak boleh, dia bertarung. Kalau tak ada pertarungan, dia tak ada nilai, tak ada value, tak ada quality. Macam sembahyang tengah malam, bertarung dengan tidur, boleh bangkit, itu hebat. Jadi Hasan Basri, dia kata kalau betul kita nak duduk bersama dengan orang yang kita cintai, kena follow perbuatan, ikut perbuatan dia. Ketahuilah bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian dan ahli bid'ah cinta kepada Nabi dan Rasul, tetapi tidak dapat berkumpul dengan mereka. Jadi Yahudi ni, Kristian, kalau baca dalam Al-Quran ke apa benda, memang dia menyatakan kecintaan dia kepada Nabi. Ya. Tapi Nabi dia lah, Nabi yang dia iktiraf. Macam Yahudi Kristian, Nabi Muhammad dia tak terima. Kan? Dia hanya terima Nabi Musa, Nabi Isa, Yaakob, dan lain-lain lah. Tapi bila sampai kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata hak lain-lain tu beriman saja ada. Tapi nak ikut, kalau dah ikut, kamu berada zaman Nabi Muhammad, zaman umat Nabi Muhammad ni, kamu berada zaman dia, kena ikut dia. Jadi Yahudi Kristian dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima, maka dia tak boleh bersamalah dengan para nabi, ya. Dalam tak boleh terima tu maknanya tak beriman lah, kafir terus, ya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ya, man istawa yaumahu fahuwa maghbun, ya. Siapa yang keadaannya kemarin dengan sekarang sama, maka dia rugi. Maknanya Nabi kata, siapa yang ini, orang putih pun dia ada juga ni, dia ambil dan dia amalkan, orang putih walaupun dia kafir, dari sudut dia guna hadis ni untuk dunia dia. Jadi baik, Nabi kata
siapa daripada kalangan kita ni hak semalam, hari semalam tu sama dengan hari ni, dia kata rugi, dia tak berdosa. Maknanya Nabi ni nak cerita, nak motivate kita, nak bagi perasaan kepada kita, galakkan pada kita supaya kita mesti ada perubahan ke arah yang lebih baik setiap hari. Tak boleh banyak sikit, tak apa. Kalau nak main persen, tak boleh 10% lonjakan itu berlaku 0.5% pun tak apa. Kan? Separuh daripada satu ataupun 0. berapa, yang penting ada lonjakan. Lama-lama dia makin comel, makin comel. Takkan kita nak melonjak terus 10% apa, daripada orang panggil 10% naik 10% jadi 20 keesokan hari, itu mustahil. Ya, tapi kita naik sikit-sikit. Ya, kita kita bangunkan diri kita sikit-sikit supaya nampak, kita pun berasa nampak comel. Orang lain nak nampak comel kedai itu cerita orang, kita berasa tenang, aku ada peningkatan. Ya, kalau sebelum ni tahun lepas baca Quran 3 ayat sehari, tahun ni naik 4 ayat, tak apa dah. Kan? Dalam satu muka tu dia ada lebih kurang 10, kita letaklah 15 lah, lebih kurang 15 ayat. Dah kalau kita mikir lagu tu 15 tahun lepas, kita konsisten lah sekarang ni satu muka. Kan? Konsisten lah satu muka satu hari. Kalau start 15 tahun. Naik setiap. Naik apa dia? Satu tahun satu ayat. Nak boleh sampai satu muka tu, kan? Kita kata dalam hati kita, sampai satu muka satu hari aku stop, aku akan konsisten. Baik, kalau benda itu berlaku 15 tahun lepas, jadi sekarang ini mana kita dah konsisten dengan satu muka surat satu hari. Cara lagu mana kita nak perhabis satu muka surat, nah, itu atas manajemen kita lah pula. Kita manage time. Kalau orang lain kita boleh buat jadual dia, dengan kerah dia, takkan nak baca Quran tak boleh buat dia punya time dia, timetable dia kan. Mungkin 10 ayat ataupun 10 ayat pula dah 10 minit. Tapi kalau 10 minit dia kisah satu muka surat. Kalau 10 minit, kalau kita ambil 10 minit selepas sembahyang fardu, cukup dah satu muka surat. Tetapi katakan kita ambil seminit, seminit baca lepas sembahyang fardu ada lima kali. Kalau seminit lima minit enam, cantik. Kalau tak nak baca sekaligus, ini yang dikatakan peningkatan lah, dia ada peningkatan, sama ada baca Quran ke ataupun zikir kita ke. Dulu tak pernah zikir. Nabi kata siapa baca selawat pada aku akan selawat ke dia 10 kali. Nak mudah cerita, ialah kekelip kita orang-orang, kira-kira kita orang tak cerdik, orang lemah semangat. Aku nak dapat 100, aku nak suruh Nabi tu selawat pada aku 100 kali. Nak suruh para malaikat selawat pada aku 100 kali sehari. Tuan-tuan selawat 10 kali dapatlah 100. Kita selawat pada Nabi 10, malaikat ke Tuhan ke semua makhluk selawat kita, istighfar kita 10 kali. Satu, habis kalau kita buat 10 kali maknanya 100, cukup lah. Apa kata kalau satu hari kita berselawat pada Nabi 100 kali, 1000. Nabi balas balik, malaikat pun tolong selawat pada kita. Jadi itu peningkatan lah. Kalau dulu tak pernah berlaku macam tu, kita naik upgrade sikit kita punya bilangan dia, bilangan kualiti, kuantiti dan kualiti sekali lah, amalan kita. Dan siapa sekarang lebih jahat dari kemarin, maka dia terkutuk. Hari ni lebih jahat daripada hari kemarin, sepatutnya lebih elok. Kalau tak boleh elok pun sama pan. Maknanya dulu kalau semalam amalan kita 50%, hari ni pun 50%, okey lah tu. Tapi rugi, Nabi kata rugi. Kalau boleh naik 51%, kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Baik,
Jadi kalau hari ni lebih teruk daripada hari semalam, maka lebih jahat kan? Maka Nabi kata orang ni adalah orang yang dikutuk. Ya? Dan siapa yang keadaannya tidak bertambah pasti berkurang. Dan siapa yang selalu berkurang maka mati itu lebih baik bagi dia. Tambah tak ada. Dia kata kalau tak ada tambah dia itu mesti kurang. Macam nasi kan, kita makan nasi tak ada tambah, makan-makan makin lama makin kurang. Sipir dia macam tu. Sebab tu Nabi nak kita ni biar bertahan tambah. Bila bertambah tu dia kata sekurang-kurangnya dalam perut kita tu, kalau nasi kita dah makan setengah kilo, tambah dah jadi mungkin sekilo. Jadi pertambahan itu menyebabkan kita tidak akan berlaku pengurangan terhadap amalan kita. Okey, saya setakat itu dulu. Baru ni kita dapat collection lebih kurang, saya ingat 10,000 kot lebih kurang, saya tak ingat catatan dia, duduk kat pejabat. Dan kita pergi baru ni, alhamdulillah kita hantar semua duit, cuma ada bagi balance lagi, yang itu kita oleh kerana kereta rosak, time dia lari. Jadi orang-orang yang patut menerima sumbangan pun maknanya dah balik ada semua. So kita akan bagi kepada orang yang kita tahu, kita kenal, yang dia pun habis duit membantu orang. Jadi kita yang bagi tu kita akan, saya akan masukkan menerusi akaun. Ya. Tetapi apa yang dapat saya maklumkan kepada tuan-tuan, bila pergi ke sana tu saya ingat memang bantuan cukup besar yang diperlukan. Dengan sekolahnya habis, ya, ada satu tempat lah sempat kita pergi sekolah, sekolah agama, sekolah agama lah ya. Kalau hak kerajaan tak apalah, dia akan dapat bantuan kerajaan. Sekolah agama ni dia tak ada apa. Dengan bilik gurunya habis, buku-buku kita tengok mananya bergantung, tengok balik mana nampak uruk tu mungkin kekal lah. Kalau tak ada nampak uruk tu kira out lah. Jadi kerosakan harta benda memang sehingga puluhan juta lah ya. Dan saya nampak maknanya di situ bincang dengan orang yang sana, yang saya jumpa keperluan dia memang untuk persekolahan anak ya. Maknanya duit lah yang penting, duit. Masa kita pergi tu maknanya satu tempat tu penuh dengan makanan, makanan banyak sangat lah. Tapi duit, keperluan duit itu maknanya mendesak untuk yalah, kalau mana itu tu tilang-tilang tu memang semua duduk kat luar belakang berjemur. Surut dah, cuma pekan saja yang masih lagi naik, dia turun naik ya. Tapi tak apalah, pekan tu kawasan Perdana Menteri kan? Kawasan lain, Kuantan, Indramayu Kota, itu maknanya perlu bantuan. Jadi sebab tu kita tubuhkan jawatan kuasa bantuan bencana, bencana alam tu kita akan teruskan sampai hujung bulan ni. Dan katanya saya difahamkan minggu depan ni akan ada cuaca, katalah gelombang kedua pula mari. Jadi macam kapek pun kita, dia orang tak edar lagi lah ya. Sebab takut gelombang dua mari habis pula kapek. Jadi masih lagi dalam di tempat, satu tempat yang kita kumpul tu. Agak-agak bulan satu tu mungkin akan diakhirkan lah ya. Jadi untuk banjir ni tabung kita akan terus buka, cuma nanti saya akan beritahulah macam mana bentuk buka tu, sebab pengarah kita ialah Haji Azadi. Mungkin dah mesyuarat ataupun mungkin belum. Jadi lepas mesyuarat tu macam mana nak buat kutipan tu, maknanya kita akan beritahu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum. Wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu alaihi wa sallam.